Iya, sahabatku pertanian dan perkebunan. Di belakang aku ini ada cacahan atau cincangan-cincangan dari bonggol pisang. Bonggol pisang itu segudang manfaat, sahabat. Banyak unsur P dan K, fosfor dan kalium. Fungsinya fosfor dan kalium itu apa, sahabat? Fosfor itu untuk pertumbuhan akar, sahabat pertumbuhan akar yang baik dan pertumbuhan dari tanaman tersebut sahabat Terus ada lagi unsur K sahabat. Jadi unsur K itu kalium sahabat. Dan kalium itu memiliki berbagai manfaat sahabat. Salah satunya menghadapi melawan penyakit sahabat. Baik menghadapi musim kering dan musim hujan pertumbuhan akar pertumbuhan batang pertumbuhan daun pertumbuhan bunga sampai pertumbuhan buah sahabat. salah satunya dari hasilnya dari buahnya dari bunganya dari daunnya klorofilnya hijau sampai dari batang dari akar sampai dari tanah. Itu jadi gembur apa? Biologis tanah yang terkena pupuk sintetis itu dapat terurai oleh bonggol atau batang pisang. Orang yang nyebut biasanya mol pisang. Karena apa? Mol pisang ini dari bonggol pisang ini mampu mengundang cacing sahabat. Nah, cacing tersebut dapat mengurai Kesuburan tanah Selain Memper mem, Itu sahabat Merubah Struktur-struktur tanah sahabat Jadi mendinginkan tanah ya, sahabat, nah, Ini dapat mendinginkan tanah sahabat Mengurai tanah Fokus sekali sahabat sahabat penyayang pertanian penyayang perkebunan kembangkan terus pupuk organik dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat ditonton aja udah senang apalagi di subscribe salam hijau dari Elisolo TV